bermain-main dengan makhluk astral, yang dimana banyak makhluk astral itu berbeda-beda. Ada yang bisa atau ada yang mau ikut sampai pulang, ada juga yang ingin mencelakakan kita. Menurutnya sudah membolehkan. Kira-kira yang kemungkinan yang terjadi apa, hal-hal efek-efek sampingnya? Tidak terkendali gitu aja, Mas. Itu jahat loh sebenarnya. Kondangnya dereng. Bajingan lo tuh. Itu energinya memang sangat besar sekali. Ben. Maksudnya ada mungkin ya, mungkin ada sesuatu yang dirasa membahayakan ketika kita tetap nekat berlama-lama ada di sini. Takut sama siapa? Lanjut ya, lanjut. Oke. Oke, teman-teman, ini ada dua yang masuk. Sama siapa? Malam, Sugeng Dalu. Bercerita sedikit. Dulu kondisi di sini seperti apa, sedikit aja. Ada yang mau disampaikan sedikit aja mungkin, Tuhan. Kalau mau ada yang disampaikan boleh, nggak usah takut. Ini karena itu Tuhan menurutnya sudah memberikan. Halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Ya, kita kembali lagi di Gerbang Antar Dimensi. Cuman kali ini ada beberapa perbedaan om treatmentnya. Jadi kita nanti akan melakukan beberapa eksperien untuk menceritakan proses mediumisasi. Yeah. Cuman nanti karena ini kemasannya GAD, jadi ceritanya nggak cuma teori, nanti akan ada prakteknya juga, Om. Jadi teori ada praktek seperti itu. Iya, iya. Nah, kemudian sebelum nanti kita melakukan beberapa praktek-praktek mediumisasi, mungkin bisa diceritakan dulu pengalaman-pengalaman Om dulu ketika melakukan mediumisasi. Iya, mediumisasi itu tentunya berbeda dengan kesurupan atau kerasukan, Mas, di Sobat Javanika, ya. Saya sih sejauh ini ya belum pernah kerasukan atau kesurupan. Belum. Iya, kalau mediumisasi yang full itu 100% pernah. Tapi saya masih bisa mengendalikan diri, tapi rasanya itu kayak ini, tindihan gitu. Oke. Jadi saya masih sadar diri saya, tapi masih kayak bergejolak gitu loh, mesti nggak bisa menguasai diri saya sebenarnya itu. Atau dia sudah 100% pakai badan saya, saya hanya bisa melihat dari kejauhan. Kayak ketahan gitu, karena portalnya dia sudah kayak ngelilingin gitu. Terus kalau mediumisasi sendiri sebenarnya kita meminjamkan raga kita untuk eksistensi ataupun untuk komunikasi dengan entitas astral. Jadi kayak media gitu ya? Media, iya. Dikasih buat media. Iya, ketika dia ingin berkomunikasi secara verbal ataupun secara gestur ya. Tapi ini bukan diri kita hanya dikuasai gitu. Nah, mediumisasi sebenarnya bisa full, bisa parsial. Kayak Mas D kan terkadang kalau gambar nggak sadar tuh pasti ya sendiri, iya. Termasuk saya ketika bicara, kemudian saya reka adegan ataupun beberapa kejadian-kejadian itu saya secara parsial, tapi saya paham ini arahnya mau kemana, tapi saat mau masuk itu biasanya lebih ke fokus banget kudunya. Okay. Jadi nggak hilang arah ataupun ngeblank kosong. Beberapa kasus kejadian ini ya, kesurupan atau kerasukan
biasanya itu ngeblank kosong atau dia memiliki sugesti, sugestive notice, dan juga dampak dari halusinasi yang sudah over. Oke. Membayangkan sesuatu hal atau kecapean juga bisa. Namun kalau mediumisasi itu kita harus fokus, fisiknya kuat, mentalnya juga harus kuat, tenaganya pemain harus kuat. Kenapa? Okay. Karena setelah itu capek banget, lapar banget, haus banget gitu. Dan biasanya setelah ini selesai, untuk recharge, kalau saya minum air putih, air susu, ataupun kelapa hijau. Iya, iya, iya. Nah, ini kan berarti kalau mediumisasi sama kesurupan itu sama-sama kayak nyedot energi gitu ya? Iya, iya. Yang bedanya kalau kerasukan atau kesurupan itu tidak terkendali. Kalau mediumisasi terkendali masih asal masih ada batasnya. Okay. Jadi 90%. Nah, kalau lebih dari itu, nanti bisa dikuasai. Bahkan kalau sudah loss ya, lepas dari 100%, mungkin bisa kebalikan, terjadilah kesurupan atau kerasukan. Berarti ketika kita melakukan mediumisasi, misalnya ada praktisi nih melakukan mediumisasi, ketika dalam tanda kutip nggak kuat, itu bisa akhirnya mediumisasinya dalam tanda kutip gagal, kemudian jadi kerasukan. Iya, iya, bisa jadi ke arah itu ya, dan bahkan di beberapa kasus yang lebih parah, korinnya bisa diambil, hilang pasti. Bahaya nggak sih Om sebenarnya? Ketika kita melakukan mediumisasi. Iya, sebenarnya kalau mediumisasi kita nggak ada yang memandu, kita nggak terampil ataupun tergesa-gesa dan dalam kondisi fisik yang tidak baik, mungkin dalam posisi emosi, dari apa posisi galau, depresi, ataupun nggak fokus, nanti bisa hilang kendali. Dan bahkan yang sewu ya, risiko terburuk bisa sampai sakit keras atau kematian. Sampai? Iya, karena kan kita meminjamkan kan, tagihannya bukan. Kayak Mas Jai misalnya tuh saya kan ini misalkan hangat nih. Biasanya kan dingin. Dingin, dingin. Biasanya saya sentuh sini. Kayak mayat tuh. Gitu. Iya, modelnya gitu. Oke. Nah, kemudian ini Om, masih tentang mediumisasi. Tadi kan Om ceritakan ada yang parsial, kemudian ada yang full. Itu sebenarnya deal-dealannya gimana sih? Apa kita tetap mengendalikan, oh ini kamu nggak boleh full, kamu tetap saya batasi, atau ada deal-dealannya dulu dengan energi yang mau masuk? Iya, kita harus bisa ini sih Mas, memilih ya, memilah dan memilih gitu. Tentunya kita harus kuat-kuat secara mental dulu, dan juga secara tenaga, karena apa, kalau gagal ya kita dikuasai. Dan saya sendiri terkadang harus berdialog dengan tubuh saya. Ketika kamu, iya, ketika kamu masuk, entitas itu masuk, apa sih informasi yang bisa diberikan? Jadi nggak percuma, karena kita kan pakai tenaga, dan itu bukan tenaga luar, itu adalah tenaga dalam, sehingga seperti halnya kita membayar, kita juga menerima, gitu. Karena kalaupun ceritanya kurang kuat ataupun cukup cerita itu disampaikan tanpa mediumisasi, saya memilih untuk tidak mediumisasi. Oke. Kemudian nanti kan kita mau ini Om, mencari beberapa apa ya titik atau lokasi yang katanya ketika mau melakukan mediumisasi tempatnya kan juga nggak ini, nggak bisa sembarangan. Ada yang bilang kita harus memilih tempat-tempat yang kayak pusaran energinya itu cukup kuat seperti itu, sehingga proses mediumisasinya juga lebih cepat atau mungkin nanti lebih banyak yang bisa kita dapatkan ceritanya seperti itu. Iya, ini mungkin habis ini kita coba cari dua tempat ya. Mas Dwi mungkin milih mana, saya juga milih mana. Memang ini kita ada di satu bangunan yang sebenarnya cukup historis ya, karena memiliki sejarah yang panjang. Namun di balik memiliki sejarah yang panjang ataupun memiliki sisi historis, tentunya ada juga sisi metafisik. Okay. Dan di sini banyak banget karena lapis-lapis layarnya cukup banyak. Jadi salah satu tempat yang pas jika kita jadikan sebagai laboratorium untuk eksperimen pada kesempatan kali. Serem ya tapi ya. Jadi siapapun yang masuk sih nanti. Tapi saya berharap tidak ada satu entitas yang berasal dari tahun 1942 ya 1945. Oh, kita cari yang lama-lama aja. Iya. Karena ini benar-benar saya protek tubuh saya. Jadi biar tidak ada entitas dari tahun itu, dari periode tahun 42 hingga 45. Dan juga saya menutup mata batin ataupun katup batin agar nanti tersamarkan dulu. Karena kalau sekali mediumisasi ataupun mencoba untuk mediumisasi itu tentunya katup batinnya akan terbuka. Boleh dibilang gini nggak sih Om, ketika kita berada di satu lokasi mereka itu sudah mendeteksi kita duluan sebelum berebut kita... Oh gitu ya. Mantap. Oke, mungkin setelah ini teman-teman Javanica mau kita ajak buat mencari
lokasi. Mana yang pusaran energinya kita nilai paling besar. Kita karena tadi mau ini ya, mau ada dua lokasi, nanti mungkin kita bagi atau kita bagi sekali ya. Kita cek semua, cek satu-satu. Oke, yuk teman-teman. Kita sana nanti. Dua. Oke. Mas? Oh iya. Ngeri ya, Cong. Di sana malah ini. Iya, GR ya. Sana banyak 65-nya ya. Isi ya. Ini. Ini Mas, ada kalamakara nih. Oh iya. Ini kalau saya lihat outdoor sama indoor itu energinya udah beda, Om. Iya, emang. Ketika masih di sekeliling bangunan ini kita bicara rasa ya. Kayak energi kolonialnya itu kenceng banget seperti itu. Ada beberapa energi yang berseliweran seperti noni, kemudian beberapa aktivitas-aktivitas orang-orang Belanda zaman dulu, tetapi ketika di luar sudah anginnya. Ini kita gitu. Memang terbagi seperti kasta ya. Gitu ya. Iya, jadi ini kita masih berpijak di kasta kolonial. Begitu. Kita turun ke sini nanti ke kasta pribumi. Ini kan ada satu pohon beringin gede banget ya. Di mana miturut cerita tempat ini itu terkadang terlihat dari jalan. Itu entitas Belanda yang sering nongol. Berlalu lalang. Tapi ketika ke sini itu macam-macam. Oh iya. Kita ke sana lagi pun nanti Belanda lagi. Tapi ada juga yang dari kisaran tahun 42, 45 hingga tahun 65, 66. Iya. Itu yang kita ambil kisaran tahun-tahunnya itu. Kalau saya ini sih Om, dapat intuisi kuat satu lokasi kalau kita taruh di era kolonial gimana? Enggak apa-apa, aman ya. Aman di sekitar ya, sini. Nanti kita bagi rata ya. Satu tempat nanti di sisi lain dari bangunan ini. Iya. Di mana itu lebih condong pada energi feminim. Ya, tapi ada cerita menarik sebenarnya di tempat itu. Kemudian nanti kita mau cari satu lokasi lagi. Ya. Cuman sebelumnya saya mau ini Om. Kita sepertinya harus menceritakan tentang versi mediumisasi yang mungkin bukan versinya Om Roh, tetapi versi orang-orang leluhur kita zaman dulu. Boleh? Kan biasa nih. Katanya orang-orang zaman dulu suka melakukan komunikasi atau interaksi dengan energi-energi astral dengan beberapa dalam tanda kutip syarat seperti itu. Sedangkan ketika pengalaman kita ya Om melakukan mediumisasi kayaknya nggak ada syarat apa-apa deh kayak gitu. Ini itu bagaimana Om? Iya, sebenarnya di sini tergantung yang megang juga Mas. Oh gitu. Iya. Dan tadi benar komunikasinya ini dengan siapa dulu? Kita ingat ya, setiap karakter pasti syarat dan ketentuannya beda-beda. Oke. Saya kebetulan mengambil beberapa yang syarat dan ketentuannya tidak terlalu jelimet ya, karena entitas-entitas yang saya deketi biasanya entitas asing, Belanda atau Jepang biasanya itu. Tapi di beberapa sisi memang beliau-beliau yang sepuh ya, yang ada di suatu tempat yang bahkan tempat itu belum ada, belum didirikan, itu biasanya meminta persyaratan karena apa? Sebenarnya untuk keselamatan, untuk doa bersama. Kalaupun meminta syarat yang dibelokkan, itu tentunya entitas-entitas yang menyimpang, negatif yang mereka terkadang membohongi. Ketika kamu ngasih saya gitu ya, ketika diberikan kepada saya, itu terkadang saya hanya mengelabui. Tetapi saya yakin beberapa entitas yang benar-benar tidak meminta syarat itu biasanya malah yang asli. Gitu. Karena mereka ingin menyampaikan aspirasi, gagasan, informasi, kritik dan saran, itu juga termasuk unek-unek. Karena butuh satu media agar semua orang yang mungkin secara sixth sense itu masih kurang secara derajat ataupun frekuensinya bisa mengetahui dan mendengar. Karena ada medianya itu tadi. Ada medianya. Agak logis ini. Oke Om, mungkin kita agak geser dikit. Tadi kan kita udah ke kolonial ya. Kita mau coba yang mendekati pohon beringin. Ya, sini. Ke sini aja Om. Ada kejadian Om, ini belum lama. Dari beberapa cerita kru kemarin kan sempat survei dan sebagainya ke sini.
katanya ada ini om, ojol seperti itu, nganter makanan ke sini karena ada yang pesan sekitar sini. Kemudian dia melihat katanya sosok perempuan seperti itu. Wujudnya? Kalau dari yang diceritakan sepertinya berpakaian Belanda, tapi rambutnya hitam seperti ya, itu. Ya. Tapi di sekitar sini, di sekitar pohon beringin yang ada di belakang kita persis ini. Nah, kemudian dikonfirmasi ke beberapa petugas yang ada di depan sana, oh, di sini nggak ada yang perempuan seperti itu, petugasnya yang jaga laki-laki semua seperti itu. Terus tadi siapa seperti itu, sehingga ceritanya ojolnya itu ketakutan, tapi sempat ditenangkan di satpam. Nah, sampai sekarang misteri itu masih belum terjawab. Kemudian saya melihat juga ada satu entitas di sini yang menjaga itu atau menunggu berbentuk perempuan dan laki-laki sepasang, menggunakan agama serba putih juga. Tapi seperti kakek nenek, jadi satu membawa ini. Oh iya, iya. Kemudian terlihat ada harimau putih yang keluar. Terus juga orang-orang Belanda itu memang di sini mengikuti kita dari tadi. Namun satu entitas yang negatif ada di sana, yang memang memantau kita dan beberapa tanpa kepala. Iya. Itu. Nah, itu yang kalau bisa kita hindari dulu lah. Iya. Nah, kemudian om, ketika kita apa ya, kadang gitu kan susah filternya, katanya yeah. Om tadi rebutan apes-apesnya, nanti yang masuk ternyata yang negatif seperti itu. Kemudian dia bercerita, ini mohon maaf, bohongnya banyak nggak sih om, kayak gitu? Tergantung mas, negatif gitu ya? Di sini bukan berarti negatif yang ini ya, yang kemudian menjerumuskan, bukan, oh, tapi gitu? Energi yang dibawa, okay. Atau dari energi kehidupannya dulu seperti apa ya. Gitu, okay. Karena saya meminta ya, untuk beberapa yang di sini, maaf ya, bukan nyebutnya begitu, bukan abal-abal, bukan, tapi yang kurang ataupun yang hanya iseng, nakal, eksistensi, untuk malam ini minggir dulu gitu, atau nonton dulu aja, karena kita butuh memang perbandingan nanti yang kuat, yang biasa dan yang lemah, kemudian yang positif, netral, dan negatif, semuanya nanti coba kita pakai satu-satu sebagai ini ya, sampel, karena kan kalau praktikum itu harus banyak tuh mas Di. Iya. Ada sampel-sampel satu-satu yang coba ada pengujian atau dicoba itu yang pas nanti yang mana? Itu bisa difilter gitu ya? Bisa. Sangar ya, teman-teman ya. Karena mediumisasi kan kita memilih. Kalau kesurupan kita yang dipilih beda. Iya. Dari merekanya, tapi ini kita diberikan opsi, kita diberikan pilihan, dan saya menawarkan proposal. Ini masuknya seperti itu. Oke. Berarti tetap ada deal-dealannya dulu. Ada, pasti. Oke, mungkin teman-teman, nanti kita mau ketemu dulu sama beberapa praktisi, karena malam hari ini kita dibantu om sama beberapa teman praktisi yang memang terbiasa melakukan mediumisasi. Ada beberapa orang, jadi satu tim, nanti ada yang semacam kayak menetralisir, kemudian beberapa orang nanti digunakan sebagai mediumnya. Yuk kita langsung ke sana. Iya, sebentar. Hah? Ini kan titik pertama nih. Iya. Coba sebelum nanti kita bertemu dengan rekan-rekan praktisi ya. Hah? Ada satu titik lagi yang tadi tak ceritakan. Oke. Daripada di sana nanti iri dan dengki ya. Oh gitu ya. Kita datengin energinya seperti apa, tentunya menurut saya sih ini positif dan netral. Hah? Yang negatif di sana. Oke. Ya. Yuk teman-teman. Kesana. Kita kesana. Kesana ya mas Bi. Kesana. Gelap teman-teman. Kembang kantil ya, ada nandi ya. Tuh sini aja. Kok agak horor ya di sini om. Permisi. Ih. Oke.
Ini tempat kedua, Mas Di. Ini di iya. Sini titiknya. Oke. Mungkin boleh diceritakan dulu Om, kenapa Om kok tahu-tahu milih intuisinya langsung ke sini shoot kayak gitu. Iya. Ini konon pernah dijadikan untuk lokasi syuting. Salah satu film sejarah ya. Waktu syuting di sini itu lancar semuanya. Tapi ketika dibawa kembali ke Jakarta, hilang. Apanya yang hilang? File-nya, rekamannya. Oh, rekamannya yang pertama. Yang kedua, entar saya mencari satu tis, bentar ya. Konon ceritanya, saya pernah diceritani ya, ruang yang ada di sini atau yang ada di sini dua, itu ada satu challenge siapa yang bisa nempati di sini lebih dari 3 hari. 3 hari? 3 hari bisa tidur di sini, itu hebat katanya. Dan waktu itu memang orang yang di sini hari pertama pun akan lari-lari, maksudnya tidak nyaman tinggal. Berarti full gangguan? Iya, atau? Iya penuh dengan gangguan. Dan pernah ada orang yang bisa lepas sampai 3 hari itu menceritakan kisah-kisahnya waktu ada di sini. Salah satunya diganggu entitas yang menyeramkan, yang tinggi besar, perempuan menangis gitu ya. Kemudian dulu juga di pintu-pintunya ini ditempeli tulisan-tulisan dalam seperti ini, dikutip dari ayat ini, kitab suci Al-Qur'an. Ada yang Al-Fatihah ataupun ayat kursi yang kayak ditempel itu bukan sih? Ditempel di depannya. Dan fungsinya untuk ini menetralisir. Oke. Okay. Dan ada orang yang waktu itu seperti ini ya, santri ya. Itu yang bisa lepas 3 hari itu tadi yang saya ceritakan. Itu jadi tempat ini menurut saya memang menyimpan satu residual energi negatif pada masa lampau, dan ini berkaitan dengan era 4245. 4245 Jepang. Jepang berarti. Iya, itu. Itu sih ini menjadi tempat favorit saya untuk lingkungan ini sebenarnya. Okay, okay. Jarang sekali diekspos dan jarang sekali yang tahu tentang untold story tempat ini. Oke, Om. Gitu. Kemudian kalau ini Om, saya pengen bertanya tentang ketika ada tempat seperti ini, pekat seperti itu, kemudian energinya banyak banget. Kenapa? Aman? Nggak aman. Oh, ya. Nanti cerita aja. Kemudian, mungkin nggak sih Om, dalam sekali proses mediumisasi, ini yang masuk nggak cuma satu sosok? Bisa. Bisa. Bisa berurutan nanti. Tapi saya minta nanti maksimal 3. Oh gitu. Ketika misalnya yang masuk itu dalam tanda kutip itu kayak gitu, ada kuotanya berarti ya? Ada. Sebenarnya unlimited sih Mas. Unlimited. Cuman di sini tetap saya batasi. Kenapa? Agar informasi yang diberikan bulat. Oke. Okay. Fokus ke beberapa titik ataupun fokus ke beberapa eksistensi aja. Oke. Okay. Cuman untuk energinya, energi yang tersedot ketika yang masuk itu katakanlah overload seperti itu atau melebihi kuota. Kira-kira yang kemungkinan yang terjadi apa hal-hal efek-efek sampingnya? Tidak terkendali gitu aja Mas. Bisa tidak terkendali ini mungkin sikapnya, gesturnya, ataupun hal-hal yang dilakukan di luar batas kemampuan manusia biasa. Seperti halnya bisa memanjat, bisa melompat, atau makan hal-hal yang tidak lazim ya, tidak umum. Atau mungkin berat badannya berkali lipat, bisa. Gitu. Oh, itu peran kita ini, iya. Kita alami. Iya. Ya, ini menurut saya tempat kedua. Tempat kedua yang memiliki satu aura kesedihan, kemarahan negatif ya. Negatif ini belum tentu buruk ya. Oke Om, karena dua tempat sudah ketemu, mungkin setelah ini kita mau ngapain? Mau langsung ketemu sama teman-teman praktisi atau mau ada semacam proses ritual atau bagaimana? Tentunya kita pada kesempatan kali ini ya, kita mengikuti teman-teman praktisi. Arahnya mau kemana, terus nanti belajar dari pengalaman sebelumnya. Kita kan tidak bisa menggali lebih dalam, tapi untuk prosesi, kemudian ada ritual, pemilihan, itu semuanya saya kembalikan ataupun saya pasrahkan kepada teman-teman mediator. Gitu. Jadi kita ada di split ya, itu kita nggak boleh apa terlalu ini ya nanti apa mengarahkan kemana. Jadi natural aja, masuk kapan, keluar kapan, nanti biar teman-teman mediator di sini yang memegang. Kita sebagai manusia, dimanapun tempat kita, kita harus ucapkan salam atau Jawanya itu klamet-klamet. Yang dimana tadi sudah
kita mencoba untuk minta izin untuk berinteraksi dengan makhluk astral yang ada di sini. Kita sudah insya Allah untuk keamanan semuanya. Oke, Sobat Javanika semuanya, kali ini kita sudah ditemenin sama praktisi kita, mediator ada Mas Catur, nanti sama Mas Hari juga, Hari Hau. Tadi mungkin Mas Catur sudah ini nih, ngecek lokasi, mungkin bisa diceritakan dulu sama teman-teman apa yang tadi dilihat dan dirasakan. Mungkin tadi sudah sedikit berinteraksi dengan yang ada di sini, karena energinya juga sangat besar sekali. Bisa nanti kita coba untuk salah satu saja untuk dipanggil supaya tidak semuanya keluar. Untuk ini, experience yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman, Mas Catur sudah pernah melakukan mediumisasi seperti apa atau prosesnya sebelum nanti kita praktekkan, boleh diceritakan sedikit aja kayak gitu. Mungkin dari awal kita datang sudah banyak sekali yang sosok-sosok yang sudah menunggu atau menyambut kehadiran kita, yang dimana tadi sudah insya Allah bismillah untuk meminta izin untuk kita take out di sini. Kalau dari Om sendiri gimana Om? Nanti lokasi yang mau di ini mana? Dieksekusi? Iya, ini lokasi kedua ya akhirnya kedua, kita pilih. Karena memang efek ataupun hawa negatifnya lebih tinggi. Negatif di sini bukan membawa sesuatu hal yang pertama buruk bukan, tapi entitas yang di masa lampaunya memiliki rekaman-rekaman energi. Siapa yang nanti bersedia, yaitu nanti yang memberikan informasi sih. Saya tanyakan gitu. Mas Catur ini udah ini ya tadi udah bawa beberapa rekan, ada Mas Arvin sama Mas Ervin. Seperti itu, nanti mungkin kita langsung ke lokasi biar nanti yang handle Mas Catur. Iya. Oke, okay, yuk teman-teman kita langsung ke sana. Terus. Oke. Mau langsung Mas Alvin sama Mas Ervin bisa langsung ini bergabung ke sini. Selama ini Sobat Javanika kita nggak bisa banyak kru, pada akhirnya yang masuk ke sini hanya beberapa kamera dan lampu untuk menjaga ini ya biar nggak terlalu jelas. Nanti katanya bisa nyerang ke kru juga nggak Mas? Iya. Langsung ke Mas aja. Buat ini sepi. Tunggu maruk dulu. Karena ini ada dua tempat yang harus dipasang. Sebelahnya situ karena energi yang mau masuk banyakin di sebelah sana. Mungkin salah satunya saya pasang ke sana. Ya. Oh, mau dipasang dulu. Panggil.
sebentar ya. Ini yang masuk mau sembuh, mata hukum dulu sudah rawuh. Panjenengan pun, Anda siapa kalau boleh disebutkan namanya? Enggak mau, oke. Boleh diceritakan dengan di sini ceritanya seperti apa? Pernah hidup di tahun berapa? Zaman apa? Sebelum kemerdekaan? Iya. Belanda atau Jepang? Belanda. Kalau Anda sendiri, Lulus Jawa ini pribumi atau Belandanya atau Jepangnya? Pribumi, Mas. Pribumi, ya. Pernah terjadi apa di sini yang Anda alami? Kerja paksa. Terus? Iya, lanjut aja. Jadi budak. Diapain aja? Pernah diapain aja di sini? Diceritakan aja, nggak apa-apa. Takut? Takut sama siapa? Lanjut ya, lanjut. Sini. Oke. Oke, teman-teman, ini ada dua yang masuk. Malam, sugeng dalu. Nggih. Tanya, Cung. Anda orang Belanda? Aku yang apa? Nih, akan entar kita berbicara atau menceritakan tuan ini. Ya ini tuh lah, ini tuh lah. Nih, kayak kayak seperti algojunya untuk penyiksaan. Benar kan itu spreken dari meter. Yo mas ya, itu alim spreken. Saya sudah minta izin ke tuan menirnya sedikit boleh. In page atau spreken ya. Bercerita sedikit dulu kondisi di sini seperti apa sedikit aja. Sedikit aja mungkin tuan. Karena tuan menirnya sudah membolehkan. Ya, tadi ada prosesi mediumisasi di sini, cuman ada beberapa hal yang tidak terduga karena beberapa kru yang ada di sebelah sana juga hampir barengan mediumisasinya seperti itu. Sehingga ada beberapa informasi yang kita dapat di sini. Jadi ada satu orang pribumi yang tadi ceritanya kakinya terluka seperti itu. Dia mendapat perlakuan yang tidak baik, disuruh melayani kerja paksa dan sebagainya, hingga meninggal di sini. Kenapa kakinya, kenapa? Kakinya dipukul. Patah. In? Patah kecelakaan atau di... Hingga meninggal di sini. Kemudian dia menitipkan pesan, katanya pengen bebas. Cuman saya bilang, ini sudah lama merdeka seperti itu. Saya nggak ngerti kamu tepatnya di tahun berapa, tapi ini sudah lama sekali dari kejadian penjajahan. Dia bilang, dia menunjuk seperti itu, di sekitar sini ada energi-energi katanya yang menahan dia sehingga dia tidak bisa bebas. Jadi bebas di sini dalam tanda kutip, dia ingin terlepas dari tempat ini. Tapi ternyata dari keterangan yang tadi disampaikan, ada energi-energi lain
yang lebih besar dari dia yang menahan dia untuk tetap di sini. Masa ya. Kayak algojonya untuk penyiksa. Iya, jadi ini kebalikan sama yang itu gitu. Jadi kalau yang sana itu korban, yang ini adalah pelakunya. Iya. Terus ini adalah satu politik divided emperor. Gitu, adu domba. Iya, iya. Tapi saya bertanya dengan tuan menirnya boleh cerita tapi enggak usah banyak-banyak karena orang bandar sendiri juga malu sih, Mas, tentang hal ini gitu. Oh, iya. Dan ini kayak di bawah under pressure, jadi di bawah ancaman gitu. Berarti secara tidak langsung kita bisa berinteraksi dengan pelakunya juga, dengan korbannya. Iya, tadi sebenarnya kan gini, kalau yang versi saya itu centeng ya. Centeng atau orang yang waktu itu bekerja dengan Belanda, disuruh seperti penjaga gitu. Sebenarnya yang ada di sini, yang masih di lingkungan besaran sini itu, ada di satu tekanan itu sangat takut dengan pihak-pihak Belanda karena kita ketahui bahwasannya di eksistensi astral ya atau makhluk-makhluk astral itu memang ada kasta di situ, jadi kasta yang membagi, jadi lokal itu takut sama Belanda takut sama Jepang gitu. Jadi Jepang karena memang waktu itu meninggalkan banyak kekejaman dan juga hal-hal yang tidak mengenakan terhadap orang pribumi atau orang Belanda itu paling ditakuti. Dan saya pun sebenarnya hari ini diawasi gitu. Jepang-Jepang ini pingin masuk, tapi saya hati-hati banget dan saya memilih Belanda dulu. Saya geser eranya. Dan ketika kita di sini seperti orang-orang Belanda yang di sana itu kayak gini semua sebenarnya. Sepakat gitu. Dan entitas yang saya lihat di sini tadi memang centeng ya. Dia dibawa tekanan orang Belanda, dia mau kerja dengan Belanda itu dengan tujuan butuh uang gitu. Terus ada politik divided emperor, ini yang pertama. Kemudian tadi ada satu entitas yang masuk lagi, itu yang menjadi tumbal ataupun menjadi korban sewaktu bekerja di sektor sana, di sektor industri yang ada di sana gitu, mengalami satu luka kecelakaan kerja gitu. Dan beliau juga menceritakan banyak sekali waktu itu orang-orang kita ya, orang-orang pribumi yang sakit ataupun mengalami kecelakaan kerja itu yang dirawat seadanya aja dan diupah dengan tidak layak gitu. Jadi dari semuanya ini sebenarnya saya mendapatkan banyak kesimpulan ya, bagaimana pedihnya ataupun hal-hal yang tidak mengenakan sewaktu zaman penjajahan, baik penjajahan Belanda ataupun pendudukan militer Jepang. Ini selamat malam. Sugeng Dalu. Malam Sugeng Dalu. Mungkin bisa disampaikan bercerita sedikit kepada kami. Termasuk korbannya. Korbannya, Mas. Tapi beda jalur ya, Mas. Jepang ya, Mas. Yang terjadi apa pada waktu itu? Bisa cakap Melayu, berbicara dalam bahasa Melayu. Dia juga kayak kesedot. Yes. Big Sam, minta tolong. Nun Sewu, ini siapa lagi yang datang? Nun Sewu, jangan, boleh cerita boleh, tapi nggak boleh menyakiti siapapun termasuk. Kemudian ada beberapa entitas energi yang masuk secara tiba-tiba yang kemudian dia lari sampai depan sana. Saya bilang kalau mau bercerita boleh tapi nggak boleh menyakiti. Saya khawatirnya rekan yang tadi jadi mediator ini kepalanya terbentur kemana-mana. Siapapun termasuk yang ada di sini boleh cerita, nggak boleh menyakitin siapapun termasuk masnya ini. Yang terjadi saya rasa sama ya, yang sini sama sana energinya keserot.
kayak lemas banget seperti itu. Beberapa kayaknya tadi ada yang sempat mau muntah, saya juga sempat mau muntah, sehingga ini mediumisasinya diputus-putus seperti itu. Kalau bisa orang yang mediumisasi ini hanya orang-orang yang memang sudah direncanakan. Jangan sampai teman-teman kru atau Om Ho atau mungkin saya sendiri ini ikut seperti itu kena efek mediumisasinya atau ada yang masuk seperti itu. Di akhir acara tadi sempat ada perempuan Indo ya, jadi papanya itu orang Belanda, ibunya itu orang Sunda, Indo mix gitu, itu menceritakan peralihan antara Belanda dengan Jepang gitu dan mengalami Jepang. Jadi memang di sini yang saya sampaikan banyak energinya feminim, banyak energi perempuan gitu, termasuk entitas yang tadi sempat ingin berkomunikasi sebenarnya campur gitu, jadi nggak hanya Yelena aja. Misa dulu papinya itu kerja di pabrik gula, Sauer Fabrik. Terus kok bisa waktu itu di sini banyak orang Jepang masuk ya? Sipit-sipit orangnya. Terus ditawan di belakang situ, di kamar babu. Yang tapi rumahmu kan nggak di sini, di sana kan dikumpulin di sini kan. Terus mamimu itu mana sih, si Kabumi apa Cianjur sih rumahnya? Kabumi ya, udah lupa, udah lama di ini di sini kayaknya. Iya sih. Apakah mereka terganggu atau marah? Tadi kan sempat Pak Catur juga bilang kalau kita harus segera pergi kan, itu apa maksudnya sekarang? Iya, tentunya ini faktor pertama ya, banyak ingin komunikasi dari luar, jadi tidak berasal dari tempat ini, tapi tempat ini terfilter karena ini aromanya itu Belanda banget. Energi di sini sangat besar sekali, yang dimana makhluk astral itu ingin berinteraksi dengan kita semua. Jadi untuk menjaga keselamatan kita harus segera pindah karena takutnya nanti semua kru atau yang tidak diinginkan bisa kerasukan.